Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk mempersiapkan diri dalam berbagai bentuk. Hari-hari ini banyak sekali orang berbicara baik secara langsung ataupun di media sosial tentang kehebohan yang ditimbulkan oleh sebuah virus yang bernama Corona. Tentu di balik setiap fenomena, setiap peristiwa, setiap musibah itu tersimpan tanda, tersimpan makna, tersirat hikmah yang apabila kita jadikan pembelajaran, tentu ini akan membawa kebaikan. Tujuan utamanya tentu saja meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Tidak lain tidak bukan, penyakit apapun mengingatkan kita, fenomena apapun, di mana kita bisa beribadah, di mana kita bisa mengambil sikap, di mana kemudian kita bisa menempatkan diri di dalam menyikapi secara proporsional. Dan alhamdulillah, selama ini banyak hal yang memang simpang siur ya. Banyak hal yang mungkin membuat kita merenung dan berpikir, apa sih sebenarnya ini? Apakah memang ada suatu kondisi yang membahayakan umat manusia secara keseluruhan? Apakah ini cara Allah mengingatkan kita? Apakah ini bentuk azab? Apakah ini bentuk ujian? Jadi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa sesungguhnya segala hal yang merupakan ciptaan Allah di alam semesta ini pasti hadir karena memiliki peran. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Rupanya mahalah tak hal sebetulnya sebabnya kewakilan azalana. Dari yang sifatnya sangat kecil tidak kasat mata seperti jarum, partikel subatomik yang kita sering sebut fermion, yang kita sering sebut boson, di mana bendanya bahkan tidak terlihat, hanya fenomenanya yang terasa. Seperti ketika kita berbicara gaya tarik bumi, kan nggak pernah ada yang melihat kaki kita ditarik menjejak ke tanah, tetapi kita mengamini bahwa ada gaya tarik bumi yang bahkan di dalam ilmu yang dikembangkan oleh Abbas Ibn Firnas atau Abbas bin Firnas atau Abu Firnas yang dari Andalusia pada abad ke-9 tahun 870-an mengacu pada ayat yang berkisah tentang burung, tentang toil, tentang yang namanya cara terbang di mana sayap dibentangkan lalu kadang dikepakkan menciptakan sebuah sayap yang kemudian secara aerodinamika bisa memberikan gaya angkat. Hari ini kita kenalnya sebagai koefisien Smitten. Perlu kecepatan untuk menggerakkan, perlu tempat yang tinggi untuk mendapatkan kecepatan karena dibantu oleh gaya tarik ini. Pada saat itu barangkali Ibn Firnas juga tidak tahu ada gravitasi yang menarik kita ke bawah, tetapi setiap benda bermassa yang punya berat begitu terlompat dari ketinggian tertentu akan mendapatkan akselerasi atau percepatan. Itu dimanfaatkan, anginnya ditahan, terciptalah aliran yang kemudian lebih cepat di sisi bawah dan kemudian lebih ada perlambatan di sisi atas yang kita kenal sebagai bagian dari yang kemudian dikenal dari cairan namanya mekanika fluida dari Bernoulli. Ibn Firnas loncat dari menara dan ternyata berhasil gliding alias terbang. Baru pada tahun 1900-an awal di Kitty Hawk, Kansas, dua bersaudara yaitu Wright, Orville dan Wilbur menciptakan yang pakai mesin karena pada saat itu minyak sudah ditemukan, lalu kemudian dibuat dua mesin. Ini hal-hal yang tidak kasat mata yang bahkan boleh dikatakan goib karena tidak bisa diukur dan tidak bisa diidentifikasi dengan panca indera. Ibn Firnas melihat angin,
Ibnu Firnas melihat saya burung, Ibnu Firnas terinspirasi dengan konsep Iqra dan ayat tentang bagaimana seekor burung kemudian menjadi dapat terbang. Melihat daya tarik bumi bisa memberikan kecepatan untuk menerbangkan benda yang didesainnya tersebut. Pada akhirnya beliau mendapatkan satu konklusi, apabila saya tidak betul penggeraknya nanti cukup baik dan kuat, kita akan bisa seperti burung terbang. Tahun 1460-an baru di Italia pasca memasuki fase Renaissance, Leonardo da Vinci berpikir hal yang sama. Jadi sebetulnya beda hampir kurang lebih 600 tahun. Cendekiawan Islam sudah memberikan terobosan untuk melakukan pemetaan terhadap berbagai fungsi alam. Kenapa? Karena kita mengimani dengan bisa dikala ayat ini kau menyatakan bagi orang yang tentu mau berpikir. Jangan sampai kemampuan ikhra, kemampuan kita mengolah, menganalisis, mengekstrapolasi dan mengekstraksi berbagai tanda yang ada di alam itu kemudian menjadikan kita justru melakukan hal-hal yang bersifat kontraproduktif alias destruktif. Bisa Pak dipakai membawa kehancuran? Bisa. Kalau biologi ini bisa untuk menghancurkan umat manusia? Bisa. Makanya ada divisi-divisi yang sekarang secara khusus mempelajari biological weapon alias senjata. Pak canggih Pak pakai antraks, pakai virus? Bisa. Yang lebih parah lagi sebetulnya sekarang pengkondisian gen melalui berbagai hal yang ada di lingkungan. Bisa juga. Orang dibuat beringas, ganas, tidak bisa mengendalikan emosi. Dirubah akhirnya dengan kondisi lingkungan. Wah itu konspirasi ya Pak. Ya mau dibilang konspirasi, tapi itu teknologi yang kemudian diadopsi untuk kepentingan yang berkali. Ya saya tidak tahu apakah ada skenario besar, tidak tahu. Tetapi bisa atau tidak, pertanyaan secara saintifik bisa. Karena sekarang kita mengenal di gen manusia saja ada sifat namanya epigenetik atau epigenom. Apa itu? Gen itu berubah berdasarkan apa yang dimakan. Makanya orang yang rajin sholat, sholatnya berjamaah di masjid, subuhnya sudah ada di shof yang paling depan. Beda karakteristiknya dengan orang yang tidak melakukan hal tersebut. Ya kan? Kenapa lo? Kalau itu ada hubungan apa antara ibadah dengan karakter seseorang secara biologis? Siapa yang bilang tidak ada? Pada bukti saintifiknya ada, Profesor Suartono Taat Putra itu seorang guru besar patologi anatomi di FK Unair Surabaya sudah 10 tahun belakangan melakukan kerjasama riset dengan dosen-dosen duit untuk pembimbingan di program pasca sarjana. Salah satu yang dihasilkan apa? Ternyata pada proses berzikir, pada proses jamurai dengan metodologi ilmiah yang ramah ketat terlihat perbedaan faktor-faktor biologis terutama yang diteliti profesional adalah pada konsep radangnya. Ternyata ada satu molekul protein yang disebut insult protein, nomornya banyak tapi yang paling banyak diteliti namanya HSP70. Itu karakternya beda pada saat orang dengan ikhlas, dengan niat, ingin maaf malunya, lalu kemudian ikhlas menjalankan yang lain dengan orang yang tidak. Orang yang zikirnya beneran artinya tidak hanya sekedar lisan tetapi juga menyeluruh dan terintegrasi di dalam setiap aktivitas. Itu ternyata indikator biologinya berubah. Banyak orang pesimis dan sering mengatakan jangan mencampur adukan dong hal-hal yang bersifat saintifik karena itu rasional objektif dengan hal-hal yang bersifat spiritual yang lebih subjektif karena apa? Hubungannya adalah hubungan vertikal antara roh dan makhluknya yang nggak bisa dikuantifikasi, yang nggak bisa direplikasi. Betul, tetapi manusia itu sendiri kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka di Quran Surat As-Sajdah ayat 9 jelas disampaikan bahwa diciptakan wujud yang sempurna dihembuskan ruh, lalu diciptakan sama awal absor pendengaran dan penglihatan, sayangnya sedikit sekali manusia bersyukur. Artinya apa? Dengan terintegrasi seperti itu justru nggak bisa dipisah. Ini domain biologis, ini domain psikologis, ini domain spiritual. Nggak bisa. Makanya ketika kita sholat pun juga nggak bisa. Oh, sekadar saya bisa dekat dengan Allah, nggak perlu pakai gerakan lah. Konsep tumanina itu bukan pada benernya gerakan, bukan pada tepatnya bacaan. Nggak seperti itu. Cuma lihat outcome-nya, psikologis. Kenapa? Karena ternyata sholat itu bisa menghindarkan kita dari kekejian dan kemurkaan. Sama zikir juga kan menjadi obat. Kalau di sini, kita makin dalam hal ini. Pikiran juga kalau nggak tertata kan
nasihatin dan sifatin khotiah. Pada dasarnya banyak kecerdasan atau capaian intelektualitas yang tinggi, tetapi bersifat destruksi. Termasuk ketika orang berbicara tentang zat-zat subatomik, ketika berbicara tentang reaksi fusi dan fisi, jadinya bom nuklir. Bisa banget, Pak? Bisa. Kenapa? Dijadikan seperti PLTN menghasilkan tenaga listrik. Kenapa harus yang menghancurkan emisinya, radiasinya? Dipergunakan dalam konteks dekonstruksi. Maka kita kembali dulu ke virus corona. Karena waktu kita kan sampai jam 9. Dia dari benda biru. Sampai tahajud aja lah. Jadi alhamdulillah begini. Kita tentu diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sebagai khalifah, karena pertimbangan kita ini memiliki kemampuan yang begitu luar biasa mendapatkan amanah. Karena apa? Memiliki daya cipta, daya reka, dan kemudian kecerdasan untuk mengurai masalah. Membaca tanda sehingga menghasilkan, oh ya sebentar, saya nggak pernah pakai ini. Untuk membaca tanda sehingga bisa menjadi mata. Kan diberi tugas, Mama Asalan Kaila Rahmatan Lil Alamin. Gagal tugas kita apabila tidak bisa menghasilkan rahmat bagi semesta sekalian. Siapa yang harus diberi rahmat semua level kehidupan? Maka sebenarnya ketika sekarang ada peristiwa virus merebak di mana-mana, pertama-tama sikap kita jangan lalu abri langsung memusuhi. Wah, virus ini penyebab penyakit gara-gara dia, kita rusak semua. Kita tidak mengenal apa itu virus. Wah, saya sudah baca, Pak, di Wikipedia. Apa yang dibaca? Virus ini corona termasuk ordo nidovirales. Oh iya, maksudnya apa itu? Itu nanti punya yang namanya subordo atau genus, terdiri dari alfa, beta, gamma, coronavirus. Oke. Apa itu nidovirales? Apa itu coronavirus? Apa itu alfa, beta, gamma? Itu adalah struktur atau morfologi yang menjadi ciri atau identitas. Dulu. Artinya apa? Sebagai sebuah makhluk, dia seperti kita, punya identitas. Oh, Pak Tauhidin itu orangnya kacamata, kulitnya agak kehitaman, rambutnya lurus, tingginya 180, kalau ngomong cepet, nah, identitas. Jadi, rasa kan ngomongnya cepet. Untuk apa? Supaya kita bisa saling mengenal. Kan diciptakan berbagai macam suku bangsa, ras, kulit, dan bahasa. Kalau bahasa Qurannya indah sekali dan sangat puitis. Untuk apa? Agar kita bisa saling mengenal. Dan kalau sudah mengenal apa? Bisa saling melakukan suatu fungsi yang disebut substitusi. Apa itu? Saling melengkapi kekurangan, komplementasi, memperkaya fungsi yang sudah dimiliki, augmentasi, meningkatkan kapasitas diri, dan pada akhirnya keluarlah sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah. Apa? Khairun nas anfa'uhum lina, saling memberi kebermanfaat. Kalau gitu virus itu ada manfaatnya tidak? Oh, pasti ada dong. Robana mahulak tahasa batilan. Gak ada yang sia-sia. Manfaatnya apa? Bikin rumah sakit laku, pabrik obat bisa produksi macam-macam termasuk vaksin. Tidak hanya itu, tapi kita juga belajar ketika manusia mengganggu keseimbangan di alam semesta dan tidak berhasil menghadirkan rahmat sebagaimana perintah Allah bahwa kita harus tadi bawa asalan kaya rahmatan lil alamin. Terjadilah berbagai ujian atau mungkin peringatan dan bahkan azab bagi kita bersama karena tidak berhasil mengemban tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus tadi gimana sih, Pak, cirinya supaya kita rada ngerti lah gitu. Ya cirinya kalau digambarkan secara tiga dimensi agak diimajinasikan gitu ya, karena kalau tidak dilihat dengan mikroskop elektron nggak kelihatan bentuknya. Makanya bola itu ya, bola ubi boleh, atau misalkan baso, dia menggambarkan seperti itu, bisa yang lebih mudah untuk diimajinasikan. Di atasnya ada jujung-jujung, itu disebut antigen permukaan, ada spike-nya, ada yang namanya tonjolan-tonjolan. Jadi kelihatannya mungkin mirip durian. Ya, patuhin itu jujung-jujungnya, ada fungsinya, alhamdulillah ada. Itu tuh kalau di sepeda motor dan mobil plat nomor untuk membedakan ini dari Bandung, dari Jakarta, sudah bayar pajak atau belum. Termasuk mobil mewah atau mobil niaga, kalau warnanya kuning platnya, oh angkutan publik. Ada. Lalu untuk apa lagi? Untuk melakukan proses docking, untuk menempel pada sel host yang kemudian akan menjadi tempat tinggalnya, jadi sudah diperlengkapi.
seperti tangan dan kaki, alat gerak manusia yang bisa membuat kita datang ke masjid tercinta. Kasih Pak. Pak, isinya apa sih? Isinya sangat sederhana, mirip sekali dengan sel tubuh kita, tapi lebih sedikit dan lebih simpel, gitu, tidak repot-repot, tidak punya DNA, karena ini termasuk virus yang namanya RNA. Virus RNA itu apa, Pak? Cuma punya satu utas asam nukleat yang separuh tidak double, kalau double namanya jadi DNA. Di situ apa, Pak? Ya sama dengan DNA atau RNA kita, isinya resep kehidupan, tahu namanya, Pak? Alhamdulillah, di setiap sel di tubuh kita yang setiap kilo katanya ada sekitar 1 triliun. Jadi kalau berat kita 50, ada 50 kilo, ada 50 triliun. Di dalamnya itu semua sudah tertulis. Nanti gen ini mencetak ini, gen ini mencetak itu. Buku resep lah. Buku resep di rumah kita, di dapur kita, warisan dari orang tua itu ada tentang yang dari Jogja, tentu ada gudeg. Yang dari Aceh ada ayam kakak. Ini ayam yang paling sehat, karena sebelum makan harus dikejar dulu. Terus dari Medan misalkan ada makanan khas lokal gitu ya, apa sambal tutup. Dari Makassar ada resep ikan baronang bakar dengan bumbu sambalnya yang pakai petis. Dari Sulawesi Tenggara, Konawe, daerah Kendari sana ada sinongi. Apa itu? Seperti papeda dari singkong itu, dari singkong, dari sagu. Ternyata sekarang orang Inggris, sejak terakhir Inggris menyarankan warganya kalau bisa makan sagu karena glycemic indexnya paling rendah. Kita banyak ada di sini juga pohonnya pada ditebangin, sekarang habis. Padahal kalau kita lihat kan keberagaman pangan kita tuh luar biasa. Dulu saya waktu baru pulang dari daerah timur, masih kecil ikut orang tua tugas di sana. Sampai di Bandung disuruh ibu kirim ke kantor pos itu surat kasih jangan ke kantor pos. Saya pulang ke rumah bilang sama orang tua gitu, ibu orang Jawa baik-baik, kenapa di kantor pos kita disediakan makan? Ada apa nih? Ada PPD itu di meja, bukan itu yang merangu. Kamu makan? Makan. Cuma tidak ada kok kuningnya. Sama rasanya hambar, itu lah. Ingat saya kantor pos yang dekat alun-alun. Sekarang juga masih ada loh, saya lihat ke sana masih dikasih itu meskipun nggak ada yang mirip perangko lagi. Nah, baik. Maka kalau dilihat di sana, di dalamnya itu ada resepnya sama dengan kita yang kita kenal sebagai DNA. Kita juga punya RNA, itu bagian yang sangat tipis. Yang RNA apalagi sih Pak, banyak virus lain, influenza yang lainnya juga ya, H1N1, H3N1, H2N2. Virus Spanish influenza 1918 itu H1N1 mengakibatkan 100 juta orang Eropa wafat. 100 juta disebutnya Spanish pandemi, langsung dari Spanyol menyebar ke seluruh Eropa. Pertamanya 10 juta orang masih berpikir bisa diatasi, ternyata 100 juta. Virus yang masih keluarga yang sama dikenal pada era Perang Salib kedua ketiga. Ketika Raja Richard Hati Singa dari Inggris masuk ke Yerusalem di daerah dekat Antioch terkena serangan Black Death, Black Fever. Pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi punya peluang sangat besar untuk memenangkan tanpa adanya perlawanan karena panglima musuh satu. Tapi apa yang dikerjakan, ternyata beliau malah mengirimkan dokter pribadinya. Ini persoalan apa? Mengirimkan pemain untuk melakukan terapi pada musuh terbesarnya. Di situ Raja Richard melihat sifat kesatria Salahuddin dan pada akhirnya mengambil keputusan untuk tidak memerangi karena kebesaran Arab. Dan orang-orang dari Jazirah Afrika Utara itu diterima dengan sangat baik di Britania Raya karena dianggap orang-orang yang menjadi keteladanan dalam sifat kesatria. Jadi, padahal dalam konteks Islam itu memang satu kewajiban bahwa ketika kita berbicara tentang manusia terlepas posisinya, maka lakukanlah pertolongan karena bukan karena perbedaan sikap ataupun ideologi, tetapi ini adalah manusia sama-sama ciptaan. Ini yang luar biasa akhlaknya, sehingga akhlak yang wujud dalam bentuk adab seperti itulah yang mengalahkan Salahuddin Ayyubi, memenangkan pertempuran
memenangkan peperangan bukan hanya sekedar pertempuran. Pertempuran itu satu sih, tapi ini adalah satu fragmen yang besar, yang boleh. Nah, virus ini adalah satu mikroba yang menjadi menjadi alat belajar kita yang luar biasa. Kita jangan lihat aspek dia menimbulkan penyakitnya dulu. Mari kita beri kerobol. Bagaimana Bapak bisa mengatakan virus itu tempat belajar? Korbannya saja sekarang sudah ribuan. Jumlah yang terpapar katanya sudah di atas 764.000, yang meninggal 6.700 dan semakin bertambah. Mau diajak berteman dari mana? Enggak usah jauh-jauh. Di Indonesia saja kalau kita sekarang kan memang media itu menjadi luar biasa ketika hal yang diviralkan itu bahkan kadang-kadang lebih viral dari virusnya. Penularan informasinya lebih menular dibandingkan, lebih infeksius dibandingkan virusnya. Padahal setiap tahun yang kita hadapi konkret di Indonesia itu memang berdarah loh. Dan meninggalnya banyak. Misalnya dari 100.000 kasus, dari 1.000 kasus meninggal satu penduduk Indonesia berapa? 272 juta. Masih banyak. Karena nyamuk-nyamuk sekarang tidak punya rumah. Kan sudah jadi perumahan. Dia ada masuk. Bertelurnya di air jernih. Di mana? Bang Andi, tandon yang warna oranye gambarnya burung pinguin itu. Itu adalah dari estetnya nyamuk. Dan karena di Padang itu tidak ada yang namanya kini-kini, yang dulu waktu bapak-bapak masih kecil sedang nyanyi kini-kini, uang-uang itu, kini-kini itu larva dari papatau atau yang bahasa Inggrisnya keren, dragonfly, naga terbang. Bahasa Indonesianya capung. Kan di rumah kita nggak ada capung lagi. Maka dulu anak nyamuk itu dimakan oleh anak capung dan juga ikan betok, ikan mujair, cecere, serta ikan nila, Stromemus. Sekarang tidak. Jadi dia berkembang menjadi banyak karena tidak ada saingan. Akibatnya apa? Transmisi dan distribusi virusnya menjadi meningkat. Dan yang menggigit itu bukan pria, bukan jantan, tetapi nyamuk wanita. Memang wanita itu lebih berbahaya. Ya karena itu untuk membesarkan telurnya, makanya memerlukan unsur yang diambil dari protein hemoglobin darah merah manusia. Itu dari plasma darah juga diambil untuk membesarkan maturasi namanya supaya nanti bisa jadi jernih. Jadi sekali saja. Tetapi sekalinya itu terbangnya radiusnya, kita pernah lakukan penelitian di balai vektor Salatiga, bisa maksimal 3 RW terbangnya, radius operasinya. Bahkan kalau terpaksa bisa mencapai 10 kilo, misalnya dia terperangkap di dalam angkot. Kemarin juga saya naik pesawat ada cucumu. Ya, itu kalau ketahuan pramugari kan pasti dibunuh. Makanya saya masukkan kantong saya. Karena dia kan juga malu kalau nggak ada salah sebetulnya cucumu itu. Dia kan cuma ingin berdharma wisata. Suasana baru. Kenapa sih? Ya coba. Cucumu itu tidak terbukti membawa penyakit loh. Malah di kepalanya itu ada zat yang memiliki kekuatan antibiotik 9 kali lipat dari antibiotik yang kita kenal hari ini. Dia bisa digunakan untuk melawan bakteri, untuk mengelola bakteri yang dikenal sebagai penicillin resisten. Jadi artinya ada MRSA, bakteri-bakteri yang tidak lagi bisa menangkal antibiotik golongan tertentu, MRSA itu. Itu di kepalanya cucumu ada. Jadi cucumu itu bahasa kita ya, bahasa sudah, bahasa orang bule, pokroat. Bahasa Indonesia nya kecewa. Dan di semua daerah itu tidak ada yang tidak beli gitu, aneh.
Itu namanya memori primordial dari nenek moyang kita yang hidup beberapa ribu tahun yang lalu. Karena beberapa ribu tahun yang lalu sih wajar kita takut pada cucumu. Pada saat itu ukurannya 3 meter. Jadi kalau dikejar cucumu lumayan. Sekarang cicitnya kecil-kecil. Tapi kita diwariskan lewat DNA kita yang mengatur sel neuron di otak, ada hal-hal yang berbahaya. Sama Bapak Ibu kan agak jijik gitu atau takut kalau melihat yang gambar tangan bolong-bolong itu loh, Pak. Iya kan? Tangan kadang-kadang ada yang memprank tuh. Tangannya kayak digambarin bolong-bolong. Kalau lihat bolong-bolong itu bukan takut tapi gimana ya? Itu kenapa? Karena Allah mengajarkan adanya titik-titik itu ya, seperti trikofobia itu terasosiasi oleh otak kita seperti bintik yang ada di oktopus biru di pantai barat, di pantai timur Australia, di Great Reef Barrier, di mana itu kandungan neurotoksinnya luar biasa. Kena cumi yang gurita-gurita kecil segini 5 menit mati lupa itu karena neurotoksin. Kobra, king kobra itu kayak punya panci garaga, sininya kan ada titiknya. Jadi itu titik tanda bahwa itu bahaya, jangan didekati. Laba-laba tarantula ada mata ketiga, di sini ada titiknya. Maka Allah itu sudah mengaruniakan kepada kita sistem yang disebut survival tools. Maaf ya, anusikum, apalatum sirum itu gunanya di situ. Maka mengenal diri kita dengan baik, itu kita menjadi termuliakan, karena kita bisa bersyukur. Kalau kita tidak mengenal konsep diri kita dan juga alam semesta, adanya penuh terus, Pak. Lain bisa ngantung kehasilan aku, boleh ingkapan tuh minah azab bila syed. Maka coba lihat di Quran, surat Yasin surat 36 ayat 36. Diciptakan tuh pasti berpasangan, dapat datangnya dari bumi atau dari diri kita sendiri dan sebagian dari yang hanya Allah yang tahu karena langsung datangnya dari Allah, misalkan ruh. Itu kan proses pengenalan, bahwa ketika kita mengenali apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, kita akan mengetahui fungsinya dan kita baru menyadari bahwa kita perlu sekali untuk mensyukurinya. Merubah tadi nasihatin kasih bagi kematian, punya akal tetapi tidak menemukan iman. Ini sekarang banyak terjadi. Virus ini membuat kita kadang-kadang menjadi tidak beriman. Silaturahim dihentikan, kenapa? Tidak punya masker. Jangan sesalaman sekarang, mamah bahaya. Ke masjid itu banyak orang yang batu-batu. Nanti pulang kena corona. Saking takutnya sama corona, malah kena musibah. Kenapa? Ketabrak Alphard, adiknya corona. Ya kan mereka sama-sama produk Toyota. Ya lahirnya belakangan, gak tau corona, Pak. Kalau kita yang tua tahu, ya kan, ada corona, corolla, gitu ya, dulu ya. Kron, Camry, ya, ya, mantu, siapa? Lain yang pernah jadi makelar, mana? Itu harga jualnya tuh, saya kan masih tinggi loh. Nah, makanya coba lihat, Pak. Lalu, beribadah apanya pada virus? Virus kan mematikan, mengerikan, oh. Kenapa kok Allah menciptakan kalau ternyata hanya memberikan kerusakan? Ayo lah, kan itu jadi misteri. Tentu kan Allah mengharapkan kita belajar dari saat. Tapi kan tugasnya wa masyarakat ya rahmatan lil alamin. Saatnya punya pengetahuan. Kan walaupun sih kamu tentu iman dan roja. Makanya ketika derajat kita ditingkatkan karena iman dan ilmu, kita akan punya pengetahuan kemudian untuk menyadari bahwa ini harus kita syukuri. Jadi virus tadi si corona yang tadi endoviral yang tadi alpha beta gamma itu adalah terminologi kita saja untuk mengklasifikasi supaya bisa mengenali siapa itu yang mengawali. Sebenarnya ilmuwan Islam sudah lama tapi yang kemudian terkenal di abad ke-18 namanya Carolus Linnaeus, orang Skandinavia yang dipekerjakan POC. Makanya menerima sampel-sampel tropis dari Indonesia. Paling banyak itu yang disusun membentuk taksonomi namanya supaya nanti bisa dihubung-hubungkan. Oh, keluarga jambu, jambu mete, jambu air, jambu batu. Kenapa? Kesamaan daun, kesamaan akar, kesamaan bentuk buah gitu. Ya kan? Terus ya jambu, monyet, meskipun tidak bersaudara antara jambu dan monyet.
Saya juga gak tahu tuh langit jambu manjat ya. Apa ada bentuk manjat ya? Saya sih pernah waktu itu bertanya ke orang di satu kampung dan petik gitu. Ini jambu monyet, kalau ini jambu saya tahu, kalau monyetnya mana? Ya makan, katanya gitu. Saya gak enak. Nah, jadi kalau dilihat di sana, si virus dengan berbagai karakteristiknya seperti itu, apa manfaatnya untuk kita? Coba Pak, saya sering mengatakan pada generasi muda, generasi khairul ummah yang senantiasa kita doakan agar membawa kecemerlangan Islam di masa yang akan datang. Kalian sekarang didorong-dorong oleh siapapun gitu, berwirausaha muslim yang mandiri dan sejahtera itu adalah muslim yang baik. Kenapa? Karena akan menjadi muzaki, karena akan mendorong yang namanya peningkatan kesejahteraan bagi yang lain, memberi kebermanfaatan. Fa'ilunas anfa'umuminas. Belajar dari mana? Coba, ini saja kita bisa belajar dari virus. Virus itu nggak modal. Membrannya, dindingnya itu, bungkusnya yang bulat dengan tanda-tanda pengenal, tempat melekat, tempat kemudian menginjeksikan diri ke dalam sel yang menjadi tuan rumah itu. Dalamnya itu nggak punya alat-alat untuk produksi apapun, tidak punya yang namanya alat untuk mesin jahit kalau pengen bikin konveksi, nggak ada. Yang dibawa tadi adalah RNA, RNA itu seutas proposal, isinya gagasan inovatif dan kreatif yang akan menjadi solutif juga selotif yang saling merekatkan. Nah, masuk. Jadi cara virus menginfeksi tubuh kita gimana? Apakah dia beredar di pembuluh darah? Awalnya iya, tetapi kemudian dia menempel pada dinding sel kita dengan tadi si durennya itu, dengan yang namanya hemagglutinin, makanya ada enzimnya hemagglutinin esterase dan sebagainya. Nempel tuh seperti peptidoglikan dan sebagainya, nempel, set, lalu terkecoh tubuh kita karena sel tubuh kita itu orang yang sopan, ramah gitu, menerima. Ini ada yang mau masuk ke dalam, bagaimana? Mana? Silakan. Virus ini tidak bisa masuk karena tadi durennya itu ukurannya tidak fit gitu ya, terobosan dan tidak efektif juga. Masuk hanya RNA-nya, disuntikan masuk, ataupun tadi kalau beberapa virus seperti demam berdarah itu difagosit, ditangkap, dimakan oleh sel yang disebut monosit atau makrofag karena dianggap benda asing. Fagosit itu namanya, kalau minum itu endo, ada proses minum, ada proses makan. Fagosom dan endosom, kalau itu bentuknya padat kayak dimakan, sup, itu bisa dilihat di mikroskop bahwa ada bakteri masuk, sup, ditelan. Nah, ada yang ditelan begitu seperti virus DAE, ada juga yang memasukkan unsur asam nukleat. Nah, begitu masuk, proposal ini diajukan kepada tuan rumah. Kalau saya dipinjami alat produksi di sini, kami akan segera produksi, manufaktur, dan kita akan ekspor. Kemana? Luar negeri. Di situ digunakanlah enzim atau bahan baku yang ada di kulkas dan di dapur rumah kita. Saya akan membuat sebuah masakan istimewa super spesial, ini akan menjadi tren kuliner baru di wilayah Antapani dan sekitarnya sampai ke Tegal Serang. Belum ada ini martabak rasa apa gitu yang baru. Ya silakan. Itu menggunakan enzim namanya enzim RNA reverse transcriptase yang bisa membantu proses replikasi. Kirim tuh resepnya, set, dibalik si RNA-nya supaya masuk ke DNA-nya manusia atau nanti ditranskripsi di yang namanya pabrik protein manusia, pabrik asal manusia yang namanya ribosom. Jadi nggak modal apa-apa, cuma bawa selembar kertas berisi rencana, dan rencana itu kemudian dikerjakan oleh tuan rumahnya. Kehebatan virus. Pemuda sederhana dan bersahaja yang datang dari desa ke belantara kota dengan sejuta impian dan harapan yang ternyata mampu diwujudkan lewat kerja keras dan kemampuan persuasi berkesinambungan.
dan persuasi itu, mau nggak tolongin saya gitu ya, masuk masuk produksi, balikin reverse transkriptase, resepnya dipakai, ternyata bahan baku yang ada di kulkas dan dapur dihabiskan. Nah ini yang agak negatif ya. Lalu dia memproduksi virus-virus baru dari bahan baku yang disediakan oleh sel tuan rumah. Kirim lagi keluar kemana? Menyebar ke sel-sel yang lain untuk menggandakan diri lagi sebanyak-banyaknya, masuk satu keluar miliaran. Pada saat sel ini kehilangan daya untuk bertahan hidup karena semua faktor yang dipergunakan semestinya dipergunakan untuk dia bereplikasi untuk mempertahankan diri, ini ternyata diakuisisi oleh sistemnya virus. Sel ini mengalami yang kondisinya sudah anergi, kehabisan tenaga. Akhirnya dia mengalami kerusakan kronis, kerusakan fatal, akut gitu ya, cepat membran selnya pecah, lisosomnya tidak bisa mempertahankan konsentrasi, dan sel ini pada akhirnya mati atau mengalami peristiwa yang disebut nekrosis, radang yang kemudian bisa meluas gitu. Makanya pada manifestasinya itu ada yang namanya pneumonia di paru-paru karena rusak sel paru-parunya. Dipinjam sumber-sumber makanannya itu di dalam. Pak, tapi itu kan kemudian menjadikan kita waspada dong Pak. Ya, makanya kalau kita tidak mengenal bagaimana cara virus bekerja, bagaimana kita bisa melakukan supaya upaya-upaya pencegahan? Tidak bisa. Maka dia sudah keluar semua seperti itu, dan kemudian pindah ke sel yang lain di sebelahnya, sama kejadiannya, sel-sel yang kehabisan tenaga dan daya itulah yang kemudian mengalami kerusakan. Maka kalau sekarang kita lihat bagaimana Pak ngobatin virusnya itu? Kenapa Pak tidak dikasih antivirus yang bisa membunuh virus tersebut? Bagaimana caranya? Dia kan berada di dalam sel kita. Jadi kalaupun kita memberikan zat yang bisa menghancurkan virus yang terhancurkan terlebih dahulu, sel kita sendiri. Dia kan berlindung di rumah kita. Ada seorang pencuri masuk ke rumah kita, lalu kita ngajak satu RT, tuh ada maling di rumah saya, terus pada dongeng merah. Kata Pak RT, karena yang punya rumah, aduh Pak RT ulah, itu deh, sama bumi api, kumaha. Memang maling itu nanti akan keluar, tapi rumah kita kan hancur total kalau satu RT ngambil dongeng, ya kan? Nah, ini dilemanya, karena virus itu masuk. Pak, apa tidak ada yang spesifik tidak kena rumahnya tapi kena virusnya? Boleh dikatakan karakteristik virus itu mirip sekali dengan karakteristik tuan rumahnya. Sulit untuk dibedakan. Kenanya umum, general. Sekarang, orang makanya tadi mendapat tantangan itu berpikir kan? Dengan mempelajari sifat dan karakter dari virus, orang sudah mulai bikin, oh ya, kita cari zat yang memang kira-kira cuma kena di virus, tidak kena di tuan rumah. Nah, kemarin senang misalkan mau mempatenkan remdesivir yang sudah dipakai di Thailand, itu namanya acetaminophen, Tamiflu ya, yang dulu terkenal Tamiflu. Itu ada macam-macam antivirus itu, oseltamivir yang jadi Tamiflu, ribavir, remdesivir, macam-macam yang sudah lama dikenal untuk obat cacar air itu adalah acyclovir yang suka dikasih salep gitu. Tapi sebetulnya sampai saat ini tidak ada yang betul-betul bisa langsung kena di virus. Nah, maka kemarin peneliti Cina mengajukan paten salah satu obat baru untuk antivirus dikombinasi dengan obat lama. Namanya chloroquine, dulu itu digunakan sebagai obat malaria. Kenapa dipakai chloroquine? Karena chloroquine itu bukan kena di virusnya. Chloroquine itu membantu mengurangi proses yang disebut pro-inflammatory agent. Jadi tubuh kita kalau kemasukan virus, sistem pertahanan tubuhnya mengeluarkan zat-zat anti, zat-zat peradangan yang tujuannya untuk mengusir virus tersebut. Kebanyakan zat-zat peradangan itu yang menyebabkan kerusakan meluas. Ada yang namanya interleukin 1, interleukin 6, tumor nekrosis faktor alfa. Itu yang ditekan oleh
produk ini. Dan alhamdulillah, sebetulnya kami pada tahun 2003 pernah melakukan riset dengan menggunakan chloroquine yang sekarang itu dipatenkan oleh peneliti-peneliti Cina. Dulu kita menggunakan untuk demam berdarah di Semarang. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Itu, jadi karakteristik virusnya seperti itu. Barangkali terus kemudian Bapak dan Ibu juga bertanya, makanya kita sudah baca berbagai informasi, katanya cuci tangan, katanya pakai masker, katanya makan yang sehat, katanya olahraga. Itu kan normatif ya, hal yang biasa. Seperti SARS yang terjadi di Hong Kong itu paling banyak penularan dari mana coba Pak? Yang hasil penelitian dari tombol lift. Karena di sana tidak pakai rumah, orangnya tinggal di gedung-gedung tinggi alias apartemen, dan orang keluar masuk, yang sakit pun keluar masuk kalau pakai lift tidak ada tombol tidak nyampe. Jadi pasti, padahal tangan kita kan juga nggak tahu ya, mungkin habis itu ya ada sedikit sisa bahasa internasional mah teho. Nah, apalagi Pak yang perlu diwaspadai? Ya kalau di kita mungkin ada tombol ATM, kan kita nggak tahu sebelumnya yang mencet ATM siapa, pegangan pintu. Aduh Pak serem, berarti nggak usah kemana-mana lah, nggak usah naik lift, nggak usah ATM, nggak usah megang-megang pintu. Bagaimana bisa? Orang Islam itu nggak usah terlalu takut, sehari aja sekurangnya wudhu 5 kali. Ya kan? Pak, emang wudhu bisa mengurangi risiko? Ya, bisa lah. Selain membersihkan apa yang melekat, juga ini memberikan yang namanya higroskopis atau kelembaban untuk apa? Ini jangan lupa, sistem pertahanan tubuh kita mengenal satu konsep yang namanya flora normal. Apa itu? Mikroba yang melindungi kita. Jadi kalau mikrobanya kita baik juga, kemungkinan untuk masuknya mikroba lain yang tidak pada tempatnya itu sudah diperingatkan oleh resepsionis kita. Untuk jam juga nama anaknya kita sasar. Lain kandil, corona memol. Lagi itu. Karena kita ada di kulit, di hidung, di saluran cerna itu ada yang namanya flora normal. Wah itu seperti yang di minuman itu ya. Terpaksa nyebut merek ya, karena itu paling mudah diingat namanya metonimi kalau bahasa Indonesia. Si pasta gigi Pepsodent, padahal mereknya Ciptabil. Pakai Pepsodent, sana si Ciptabil. Nah itu yang gue tuh. Tahu nggak itu Lactobacillus lkasei sirota? Nggak hanya itu, banyak sekali keluarga bacillus ada yang tidak hanya sekedar lakto, keluarga yang lainnya Staphylococcus juga ada banyak di tubuh kita. Nah ini yang harus kita pelihara. Peliharanya gimana? Makannya bervariasi dan sesuai dengan kondisi. Makanya beda bakterinya yang makan baik itu nggak pakai baca doa. Wah harus baca doa iya. Doanya harus benar. Nah, masa mau? Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Makanya, Allahumma balik mana fima resak tanah makin azab. Bagaimana itu menjadi rezeki yang barokah yang menghindarkan kita dari azab api neraka? Itu kan kita punya membangun satu keyakinan, ketenangan ketika mau makan. Ketenangan mau makan itu menurunkan kadar kortisol. Apa itu patolit? Zat cemas yang bisa menekan daya tahan tubuh. Tuh makanya kalau makan tergesa-gesa dan tidak pakai doa, makan yang sebetulnya tidak begitu berbahaya pun keracunan. Makan nasi jadinya kolesterol karena tidak diolah dengan baik. Bahkan ibu-ibu kan yang minum terus, aduh patolit, saya minum air putih aja jadi kolesterol. Emang air putih doang? Iya, cuma di dalam air putihnya kan ada baso. Itu namanya kuah baso. Ya, pantas kolesterol. Nah, hal seperti itu. Nah ini, aduh udah mau jam 9 padahal baru pendahuluan. Tinggal 10 menit.
saya tadi ngisi dulu sih Pak, mohon izin ya Pak ya, ngisi dulu salat isya dulu, makan nasi goreng nih biar ada energi supaya mencegah corona. Nah, jadi Pak Bu, nasihat dokter itu benar, makan yang dijaga benar, tapi kan kadang kita kan mikir, ah maknya dok cuma makan aja tiba-tiba bisa bebas virus, kan gitu ya. Ternyata harus di elaborasi, makan yang gimana, yang pakai doa apa enggak, yang berlebih atau tidak. Pokoknya makan berlebih membuat kita menjadi lemah. Coba saja makan ikan pedang, kan pedang dan nyaman roti itu makanan paling berbahaya loh. Kan cuma segini ya gambar nasinya teh dua bubuk. Mas saya mah Pak Toyo mah bubuk mah di kampung atau saya mah dua menjiko ah satu warna kan diambil dikit dikit berapa harganya Pak pulang. Pak memangnya kalau kemudian nasi putihnya tinggi tubuh kita menjadi lemah bukannya jadi kuat Pak? Ya jadi kuat kalau kita kemudian gunakan untuk berkarya, tani misalnya. Di sawah kan makan tuh menikmatnya Pak. Kami di Jawa Itali, di Tasik, di Raja Pola. Kan itu sekalian ya, si ibu tani tanya datang setelah sholat zuhur itu bawa rantang kedua. Papi, bukan, abang. Kan petani modern. Itu anggelar, wah blok 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 gitu namanya sama nanti sama burung gitu. Aduh, apa burung lalu asin sambal tarasi dan terus pakai lalapan lengkap terong ayam tesco ayam lencang gending banyak karena betul petai itu luar biasa Pak, ternyata hasil riset membuktikan petai itu bisa meningkatkan daya ingat. Iya, kalau kita makan tiga papan, orang lain di sekitar kita pasti ingat. Wah, pernah dicat tuh, mungkin ada yang dosen bentar di sini mah banyak dosen, saya tahu. Ada loh risetnya membantu regenerasi sel saraf, bener. Cuman masih di tingkat in vitro ya, di lab lah. Tapi kita kan udah membuktikan sendiri yang banyak makan petai, insya Allah kan sehat ya. Apalagi ketika terapi. Iya langsung orang itu ingat sama kita. Nah itu ya, nah coba lihat seperti itu. Jadi komposisi makanan, jumlah mempengaruhi daya tahan. Jadi jangan sampai nanti gara-gara virus kita justru terganggu. Dalam konteks apa? Konteks akhlak dan adab, silaturahim kita batasi. Oh zaman umroh lah takut sekarang mandor. Kenapa jadi gitu? Kan jadi ya, bahaya kalau umroh kan ketemu orang dari mana-mana, isi ayat itu di Cina. Isi ayat itu dari negara terpapar. Kan gitu kan? Mau ketemu saudara yang baru pulang dari luar negeri, ah jangan ah isi etatnya pembawa virus, biarin aja kita lihat dulu 14 hari kalau dia tidak sakit baru kita ambil oleh-olehnya. Jadi benar nasihat itu, tetapi coba kita sikapi dengan adab seorang muslim. Silaturahim itu kan lebih utama ya. Jangan sampai nanti ke masjid sepi, kenapa? Kalau di masjid penyakit, masjid itu tempat berkumpulnya orang, kita nggak tahu dia bawa penyakit apa. Oh, ya kan? Padahal ya, nah ini Pak, hubungannya Pak, si virus itu tadi jadi pencegahannya gimana? Sebenarnya paling efektif dan yang sampai saat ini termasuk Prof. Nidom dari UNER mengatakan sebenarnya kalau reaksi tubuh kita tidak berlebih, virus itu juga tidak melakukan perlawanan berlebih. Itu kan seperti orang sasap nanya sama orang di gugat. Dia melawan. Jangan gitu, saya juga bukan orang yang sembarangan. Dulu sempat belajar di Banten. Wah, rusak. Makanya sekarang salah satunya tadi dipilih kloropin, salah satunya ya.
untuk meredam reaksi imun kita supaya tadi si virus itu juga tidak reaksi. Gitu. Jadi kita berdamai sebetulnya. So, makanya kan sering ada pertanyaan waktu itu di koran juga ada gede judulnya itu. Di Indonesia itu tidak ada kasus corona itu kebal atau bebal. Mungkin ada tapi tidak tahu kan gitu apa juga gitu. Tapi memang ternyata statistik membuktikan dari sekian ratus yang kena di kapal pesiar yang diisolasi di Jepang itu orang Indonesia kena tapi cuma 4. Artinya memang ada susceptibilitas kalau saya melihatnya. Makanya di situ tuh saya beri gambaran gen meskipun saya tahu sebagian besar jamaah pasti oh gitu kan. Naon itu genom, artinya virus itu punya subtipe jenis cocok tidak dengan kita. Dan seperti itu ada yang sudah pernah kena sehingga menimbulkan kekebalan. Bisa Pak kena dari mana dan kita belum pernah kena corona. Siapa yang tahu, di Jepang sudah ada bukti orang yang nggak pernah keluar negeri, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ketemu orang kena juga. Artinya apa? Virus itu belum tentu baru-baru saja, mungkin juga dia sudah lama bertualang kemana-mana. Itu masalahnya dia diterima atau tidak. Begitu tidak diterima, misalkan nih yang agak ekstrim ya Pak, virus yang disebut Ebola, bukan Ebony. Ya Ebony kan Ebotanie gitu. Ini Ebola, virus yang begitu masuk inkubasinya cepat, dampaknya langsung terasa multi organ failure, langsung brrrr sampai perdarahan di mana-mana, serem gitu. Itu sebetulnya kalau manusia bisa menjadi khalifah yang baik sebagaimana telah diungkapkan disampaikan dalam Al-Qur'an, virus itu sudah di dalam hutan, adanya di hewan tertentu saja. Bahkan bangsa primata seperti monyet saja waktu itu yang punya virus itu tuh tidak sakit karena tinggalnya di dalam hutan. Tapi apa yang terjadi? Manusia membuat jalan, membangun permukiman, hutan ditebang, monyetnya dimakan, virusnya keluar. Sama Bapak Ibu, HIV AIDS itu apakah dulunya ada di manusia? Tidak. Tetapi karena kerakusan manusia, maka dia ada di beberapa hewan. Hewan itu kemudian transmisi ke manusia. Apakah sebetulnya langsung menular? Tidak, karena penularannya pun sangat sulit, yaitu apa? Melalui pertukaran cairan. Pertukaran cairan itu yang paling mungkin terjadi apa? Donor darah, tapi itu di screening. Lalu apa lagi? Hubungan yang sifatnya liwat alias LGBT. Kenapa? Karena di situ ada kontak yang tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan cedera jaringan. Artinya apa? Ini kan masalah apa? Kalau itu tidak ada perbuatan maksiat seperti itu, apakah virus itu berjalan? Tidak. Apakah ini azab? Iya, peringatan dan ujian. Kan dia dengan karena penularannya nggak ada yang lain, cuma dua. Pertukaran cairan itu paling mudah. Oh Pak, nanti kan ada dari faktor masalah medis. Iya, itu memang tidak bisa ditutupi. Hepatitis juga bisa keluar dari alat, pasti bisa. Tapi yang utama jalurnya kan di situ. Makanya itu Bapak bersifat anu ya Pak, prejudis, mencurigai. Bukan, ini memang secara patologi bisa menularnya lewat itu. Kalau lewat screening, lewat donor darah, kan di screening Pak. Kita kan lihat darahnya bersih, padahal tensi kurang aja nggak boleh, kan gitu ya Pak. Terus HB-nya rendah, nggak boleh. Oh pernah penyakit hepatitis B, baru aja sembuh 3 bulan lalu, masih ada anti HBS-nya. Oh nanti dulu deh, jangan dulu Pak, ini nanti Bapak takutnya masih ada virus, kan gitu. Nggak bisa. Nah, barangkali yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga, saat ini kan kemarin sebelum virus ini kan, sebelum corona kan, ada peristiwa yang heboh juga, yaitu inisial RS yang ada di UK, United Kingdom, yang dianggap predator sampai berapa ya, 198 orang apa korbannya ya, ya kan? Lalu orang kemudian mencari jawaban, kenapa sih ada orang bisa kayak begitu? Nah, oh itu gangguan kejiwaan ya Pak? Oh dia itu psikopat ya Pak? Oh dia tuh disorientasi ya Pak? Ya.
untuk ibu juga, untuk para teman-teman. Jadi di sini juga banyak dokter, saya tahu penelitian cara pada obstin, ada anak, lengkap lah ya. Salah satu penelitian yang kemudian cukup valid itu memang kurang dari 5% sih. Disorientasi secara seksual itu terjadi karena adanya faktor stres sama kehamilan. Salah satunya. Maka ibu-ibu hamil itu, untuk hamil itu harus siap. Suami harus siap, istri harus siap. Gitu kan? Siapnya gimana? Siap untuk mensyukuri apapun keadaan yang kemudian dihadapi sebagai konsekuensi. Ini karena hamil itu tidak semuanya mulus, tidak semuanya enak. Tapi bagaimana mau siap ketika hamil saja mungkin bapaknya tidak jelas. Ini kan artinya kembali kemana? Ahlak. Berapa banyak pak sekarang malah di blow up di media? Ada selebritis menikah, kenapa? Ya karena memang konsekuensi sudah hamil. Itu kemudian menjadi tren gaya hidup, oh nggak apa-apa ternyata orang yang menjadi panutan aja kayak begitu dan gitu. Mana yang lebih virusnya lebih berbahaya? Ini bahaya loh pak, virus begini. Oh selebgram kan gitu, ternyata menikah 3 bulan lahir anaknya kan gitu. Ini tidak gibah karena kenyataan dan itu kemudian akhirnya menjadi pembenaran. Oh lifestyle seperti itu oke, nggak masalah. Kita harus bisa menerima dong, itu kan pilihan kan gitu kan. Gaya hidup itu kan mereka tanggung jawab sendiri. Nah ini, pada saat proses yang sudah tidak benar, tidak di dalam sebuah ikatan yang kemudian mendapatkan, oh kalau kita menikah kan bisa kembali mendapatkan karunia barokah karena di situ hadir rasa tenang. Kalau nggak tenang, ini yang namanya tadi fluktuasi atau badai hormonal. Kalau ibu stres, zat-zat yang kemudian mendorong stres itu tidak hanya dialami oleh ibu, tetapi juga didistribusikan melalui hubungan eksklusif antara ibu dan anak. Lewat apa? Lewat arteri, arteri dan vena umbilikalis yang hubungan ibu dengan plasenta anak. Itu kan koneksi, Pak. Itu sebenarnya faktor-faktor penyebab stres itu mempengaruhi pertumbuhan otak anak. Ini penelitiannya di Kanada. Nah, pertumbuhan otak anak yang dipengaruhi oleh stres dari ibunya menghasilkan antara lain outcome-nya adalah kurangnya beberapa reseptor terhadap hormon pembentukan seksual sekunder dan seksual sekunder. Jadi artinya harusnya jadi laki-laki dapat testosteron yang memadai segala macam itu akhirnya menjadi tidak jelas. Nah ini artinya apa? Kita harus kembali memperkuat nilai-nilai keluarga. Kembalilah gitu ya, kepada syariatnya. Jangan kemudian kita, wah dengan kondisi seperti ini kan sudah gak bisa dicegah, informasi sudah masuk, teknologi sudah berubah, fasilitas tersedia di sana. Nah itu tantangannya. Tantangannya di situ. Nah kemarin udah jam 9 lebih, 5 menit lagi boleh Pak? Boleh. Aduh saya jadi gak enak ini, kemana-mana kayaknya. Soalnya virusnya ini bahaya Pak. Bahaya, yang tadi itu loh, dan LGBT itu masalahnya itu psikopatik itu juga sama, awalnya itu masalahnya itu dari proses tumbuh kembangnya juga harus bisa kita perhatikan. Tapi sekarang dengan neuroplastisitas, beberapa sifat itu lambat laun sebenarnya bisa kita perbaiki. Asal apa? Lingkungan kita juga kita bina. Ya kalau mau dicuekin ya jadi. Psikopat itu bahayanya kenapa? Orangnya itu kalau menurut Robert Harris sangat simpatik. Orang psikopat itu simpatik. Cerdas, penuh pesona. Wah. Wow. Ngomongnya pinter. Ya. Cerdas, penuh pesona, ngomongnya pinter, bisa mengambil hati lawan bicara. Itu yang bagus-bagus. Tapi lama-kelamaan hubungannya toksik. Memanipulasi teman yang tadi percaya. Nah, mulai. Begitu teman yang merasa sudah dimanipulasi ini menjauh, muncul kebencian alias dendam sehingga melakukan pembalasan yang teramat kecil karena dia sesungguhnya tidak berempati pada sesama manusia. Dia mengundang simpati tetapi dia sendiri tidak peduli di dalam. Makanya kemarahan itu biasanya mutilasi potong-potong. Maka hati-hati kalau ada orang yang ngomongnya manis ya, penampilannya enak dilihat gitu. Terus kemudian dari awalnya tuh begitu sangat inilah gitu ya, kita tuh terpesona gitu, selama terhipnotis malah dengan orang seperti itu.
kejadiannya RS itu kan gitu, semua korbannya mengaku baik banget, saya itu kemalaman ditampung di rumahnya, dikasih ini itu gitu kan. Orangnya pokoknya teman satu kampusnya semua mengatakan, wah, this is a good person, orang yang sangat baik, ramah kan, hati itu karena mungkin ada tanda petik di belakangnya. Nah kembali ke corona tadi, maka sebetulnya kalau kita mau belajar dari virusnya sebagai wirausaha tadi, coba bayangin Pak, bahwa mRNA bisa menghasilkan miliaran virus memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah ini kita nih kadang-kadang ya Pak, disediakan banyak hal dalam kehidupan, keluarnya hanya keluh kesah. Itu tadi kurang surat Ibrahim ayat 7. Oh saya tak punya ini, kalau dia mah enak modalnya banyak, oh dia mau punya ini, pamannya juga kan yang megang itu, kita mah apa itulah. Dan manusia yang kemudian menyesal seperti ini, ketidakseimbangan neurotransmitter zat kimia otak, ada ketidakseimbangan hormon. Orang yang kemudian keji mengambil keputusan cepat tergesa-gesa, pada akhirnya sering kecewa. Orang kecewa itu zat-zat stresnya tinggi. Kalau zat stres tinggi dalam ilmu psikoneuroimunologi, dulu saya belajarnya ini, ilmu kekebalan tubuh. Pulang di Indonesia, datang ke UI, diketawai sama profesornya. Belajar di mana mas? Di luar negeri, ilmu apa? Kekebalan tubuh. Wah, salah, kamu harus kan ganteng. Nah, jadi di dalam ilmu itu, ketika orang mudah marah, mudah kecewa, resah, gelisah, daun darah putih itu juga kerasa. Ini kok kalimat kita kayak gini banget, tanya-tanya baper, nggak mau kerja. Sistem limfosit itu ditekan, yang namanya yang harusnya dia proaktif, ada benda asing ditanya identitasnya kan gitu. Mau ngapain di sini? Ini masuk sini mah hidup ini aja sudah pertahanan tubuh alamnya. Ada bulu-bulunya yang agak gondrong itu kan nyari, makanya jangan dicabutin. Kita kan tuh malu, dia ketemu orang tuh kayak hutan tropis dia. Karunia Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? AC-nya mengatur suhu supaya ada. Terus kemudian kalau ada virus masuk tuh, virus masuk, bakteri masuk, itu kan ada cairan yang lainnya tuh di situ, cairan mukosa, situ dulu ketahan. Ya kan? Terus di kata resepsionis, kan akan tes asap, silakan ke pinggir nanti diproses. Sini terus di kayak dibuat kayak adonan gitu kan, gitu pinggir situ kayak onde-onde gitu, kadang-kadang bisa keluar sendiri itu ya, kadang-kadang tidak bisa keluar, maka kita beruntung kan dibersihkan ya kan, kalau kan di kamar mandi kita ambil sedikit, itulah kita mengenalnya sebagai bahasa Prancisnya mah horon. Kan agak senang ya kalau Prancis itu horong. Bahasa Indonesianya upi. Dan upi itu berbeda dengan apel dalam persoalan meja. Apel di atas meja, upi pasti di bawah. Ya, dan pas kita mentaruh ya ternyata udah ada masih apel. Tuh, di situ kita nggak beri burung. Kayak gitu nih, mana emang jorok gitu kan. Nggak pernah bersyukur, ya Allah ada corona, alhamdulillah. Berarti ada kotoran yang dikeluarkan oleh tubuh dan itu tidak berhak untuk masuk, kan gitu. Terima kasih Allah sudah melindungi tubuh saya. Coba kita naik motor berdebu, kan masuk Pak. Jadi corona keluar, corona itu sangat berharga. Apalagi pom-pom yang ada di sana pasti nggak satu. Saya mah sudah buhun. Ini anak generasi muda juga nggak tahu, kali Agrem juga nggak tahu. Tahunya kan Jeho. Padahal kan aslinya Jeho dari Sunda. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita sholatnya bagus, kiamulah yang bagus, saumnya bagus, higienis sanitasi pribadi bagus, wudhunya bagus, saya kira kekhawatiran boleh, tapi jangan berlebihan. Bisa tadi berpikir, maksudnya virusnya apa, bentuknya seperti apa, cara menularnya gimana. Oh ada ya makhluk Allah sedemikian luar biasa, bisa bertahan di berbagai cuaca, bisa bertransmisi seperti ini.
Makan tadi gimana Pak Toit? Ya makan tadi pertama syaratnya apa? Berdoa. Kemudian jangan berlebih. Berlebih itu semua gak bagus. Komposisi kita mah di Sunda, ya kalau terlalu sering makan burger nggak cocok sistem imunnya. Karena lokal makan itu apa yang ada di sekitar. Apa patologi dan dia cara makan di klinis awalnya. Jadi saya kira yang paling bagus genje, kambu, tutut. Ya, yang ada di sini aja Pak, gitu kan? Yang ekonomi terjangkau. Kenapa? Makannya sehat tapi mahal secara ekonomi. Kan stres sama aja. Kortisolnya naik, daya tahan tubuhnya turun tuh. Aduh, gara-gara corona sekarang harus makan sehat. Biasa sebulan 1 juta, hari nama 2 juta. Malah sakit. Aku keningan biaya hidup tinggi untuk sehat. Ah, ini padahal tidak. Ini air minum. Itu kan? Memadai mencukupi komunikasi silaturahim dengan tetangga baik, dengan keluarga anak istri baik, itu kan faktor-faktor pemicu yang disebut dengan stresor. Makanya Profesor Taat itu mengatakan orang yang taat beribadah itu bukan karena sekedar ibadahnya saja, melainkan penjiwaan terhadap ibadah yang menghasilkan ketenangan hati lah yang kemudian berdampak pada kesehatan. Itu jadi saya kira ini sudah lewatnya cukup lama, sudah sampai 4 jam. Apakah mau ada pertanyaan? Ataukah sudah cukup Pak? Karena sudah jam 9. Ada yang mau nanya? Boleh nanti silakan bertanya sebanyak-banyaknya akan dijawab oleh para ustaz. Kan mereka yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Mungkin saya tadi ada pabaliut ya, ada beberapa istilah yang tidak akrab mungkin, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti lah cara bekerjanya virus dan maksud Allah memberikan fenomena seperti ini untuk apa. Kan pasti ada makna. Kaum Nabi Lut yang melakukan proses liwat menimbulkan fenomena berupa perubahan di jalan alam. Kan gitu ya Pak? Ada Ya'jud dan Ma'jud yang ditutupi oleh pagar oleh Julkarnain. Itu dugaannya adalah gen jelek yang kemudian jangan sampai menyebar menjadi kejahatan di antara umat manusia. Itu ditutupi. Ada. Apakah itu hanya kisah saja? Tidak. Sampai hari ini bukti arkeologisnya tembok Julkarnain itu ada. Dan sudah menggunakan teknologi metalurgi baja padahal diduga dari kurang lebih 3.000 tahun, 4.000 tahun yang lalu di pegunungan utara Georgia. Kemarin saya singgah kesana, masih ada. Jadi sebenarnya kisah-kisah itu, apakah virus seperti ini juga ada? Ada di beberapa peradaban sebelumnya juga ada. Penyakit yang di Georgia, di atasnya Kazakhstan sudah banyak sekali. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan di malam ini. Alhamdulillah, saya senang sekali menjelang Ramadan sudah dekat, saya masih bisa dipertemukan dan terima kasih sekali kita masih bisa menyambung silaturahim dalam proses berkolaborasi ini. Mudah-mudahan informasi yang diberikan ini memberikan hikmah bagi kita bahwa apapun yang Allah izinkan untuk terjadi di alam semesta ini, insya Allah pasti memberikan pembelajaran dan manfaat bagi kita. Jangan hanya sekedar menjadi pemicu ketakutan, tetapi justru upaya kita adalah mendekatkan diri kepada Allah dan kembali melakukan evaluasi kehidupan kita. Insya Allah dari hal-hal seperti inilah kita bisa menjadi muslim yang lebih kafah di dalam menjalankan keislaman kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanallahi wa bihamdihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.